Selepas tembakan rambang di Jalan Chowgate, kisah Prebet Adam. Akibat tidak tahan dengan deraan yang diterima, ditambah pula dengan pembatalan sesi latihan menembak, Prebet Adam yang kecewa melarikan diri ke Kuala Lumpur dan membawa bersama rifle M16. Senjata ini sudah memuntahkan pelurunya di hadapan hotel yang diinap. Prebet Adam sedar keadaannya kini boleh diibaratkan sebagai menang jadi arang, kalah jadi debu. Ikuti kupasan selanjutnya. Setelah melepaskan beberapa das tembakan di sekitar Hotel Ban Hin yang terletak di Jalan Haji Taib 3, dia mula bergerak ke Jalan Haji Taib 4. Di situ, dia melepaskan lagi beberapa tembakan. Walaupun tembakan itu tidak diarahkan kepada orang ramai, tetapi serpihan peluru telah mencederakan seorang lelaki. Pada masa yang sama, sebuah kereta Honda Accord melalui lorong tersebut dan Adam menghalakan muncung M16-nya ke arah kereta itu. Tembakan bertalu-talu dilepaskan dan telah mencederakan pemandunya. Selepas itu, sewaktu dia sampai di hadapan pasaraya Hang Kiew Jaya, Adam sekali lagi memetik picu dan kali ini seorang lelaki terkena tembakannya di bahagian belakang. Lelaki ini kemudian disahkan meninggal dunia. Adam kemudian sampai di kawasan stesen minyak Shell. Kali ini, tangki diesel telah terbakar akibat ditembak. Dia kemudian dilihat menuju ke arah Hotel International dan kemudian hilang dalam hujan lebat. Keesokan pagi, keadaan di sekitar Chowgate lengang. Pihak polis telah mengepung dan memasang kawat duri di kawasan itu sejak tengah malam dan orang ramai tidak dibenarkan keluar masuk. Ramai orang yang terperangkap dalam kawasan kepungan. Mereka ini dibantu oleh Persatuan Bulan Sabit Merah, PBSM, yang menyediakan makanan dan minuman di lokasi yang selamat seperti masjid dan dewan orang ramai. Seawal jam 7 pagi, polis mula melancarkan operasi mengesan Prebet Adam. Dengan bantuan lebih 100 anggota polis, setiap rumah dan kawasan disyaki keberadaan Adam diperiksa. Menjelang tengah hari, seorang penghuni Wisma Sabarudin telah menghubungi polis dan mengatakan telah melihat Adam di bahagian bawah bangunan itu. Pihak polis mula mengepung kawasan Wisma Sabarudin. Penembak tepat juga telah mengambil kedudukan yang strategik untuk melakukan tembakan. Adam yang pada ketika itu menyedari kedudukannya telah dikesan mula berlari menaiki tingkat 4. Tiba-tiba, terdengar lagi bunyi tembakan dari dalam bangunan itu. Tun Hanif Omar yang pada ketika itu menjawat jawatan Ketua Polis Negara mengarahkan pihak polis tidak membalas tembakan. Prebet Adam cuba dipujuk untuk menyerah diri dan dijamin tidak akan diambil tindakan. Usaha Tun Hanif untuk memujuk Adam gagal. Tidak lama kemudian, Brigadier General Abdul Ghani bin Abdullah dari pihak tentera sampai di tempat kejadian. Dia kemudian mengambil alih usaha memujuk Prebet Adam. Abdul Ghani kemudian meminta untuk naik ke atas dan bertemu Adam. Setelah dipersetujui oleh Adam, Abdul Ghani naik dan berjumpa dengannya. Hasil pertemuan itu, Prebet Adam berjaya dipujuk dan menyerah diri. Adam dibawa ke Kementerian Pertahanan dahulu untuk siasatan. Setelah itu, Prebet Adam diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan perundangan. Prebet Adam kemudian dihadapkan ke mahkamah. Mahkamah kemudian memutuskan Adam ditahan dan dihantar ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan untuk rawatan mental. Bukti-bukti yang dikemukakan ketika perbicaraan menunjukkan Prebet Adam bertindak di luar kesedaran ketika kejadian tembakan berlaku. Setelah 10 tahun ditahan dan menjalani rawatan, Prebet Adam dibebaskan dari Hospital Bahagia. Pada 30 Mac 2021, Prebet Adam atau nama sebenarnya Adam bin Jaafar telah meninggal dunia di hospital dipercayai akibat jangkitan paru-paru. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.